Tapi hari ini saya berkesempatan untuk menyambangi garasinya Bauer Mazda, garasi karoseri Mazda Jaya di Banyumas. Dan ini di sini sudah ada truk gampang yang mau diambil sama yang punya ini, guys. Oke, mas. Ini saya langsung ketemu beliaunya yang punya truk ganteng. Dari mana, Pak? Oh, saya dari Doplang ini. Doplang itu dari mana, Pak? Dari Adipala. Adipala. Wah, iya. Mantap, dari Adipala sampai ke Purwokerto ini bikinnya. Untuk basicnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Gimana? Basicnya center. Basicnya untuk sementara itu untuk muatannya hanya sebatas sayuran saja ini. Oh, untuk sayur? Iya. Sayur dari Kroya ke Gandrung. Mantap. Ini berarti dari baru langsung masuk sini apa betul. Gimana? Saya sudah biasa langganan dengan Pak Bauer ini. Mantap. Variasi diambil gambarnya itu, Pak, diambil Maju itu, Jaya. Iya, diambil gambarnya Bauer. Iya, video. Alhamdulillah ini sudah selesai dan untuk jadi operasionalkan nanti. Mantap. Mulai besok mulai dioperasionalkan unitnya. Berarti unit tahun 2021 apa 2020? 2020 ini kami masuk ke tempatnya Pak Bauer itu tahun 2021 bulan Oktober. Wih, mantap. Ya. Oktober masuk ya. Oktober. Ini sudah mulai masuk. Berarti kalau apa boleh tahu itu di, untuk unit ada berapa, Pak? Saya ada 3. 3 unit. Truknya 2, L300-nya 1. L300 juga di sini ya, Pak ya? Enggak, di rumah kebetulan ya, sama modifikasi. Modifikasi juga di sini juga. Iya. Oke. Okay. Tahun 2020 yang itu yang L300-nya. L300-nya 2020, iya, ini juga merah sama merah juga. Iya. Kenapa ngambilnya ini, berarti kesannya kesan apa ini? Transformer apa ya? Iya. Ini betul. Apa gambarannya Bapak sendiri apa mungkin cari modelnya itu di sini, Pak? Cari modelnya kebetulan kami juga buka waktu internet dan ini juga ide-ide dari Pak Power sendiri juga. Oh gitu. Untuk ya, kami anu lah saling sharing. Untuk body kitnya ini pakainya plat semua ya? Pakai plat. Plat semua ya. Semua bukan plat, bukan ya. Istilahnya fiber bukan ya? Bukan, semua plat. Luar biasa. Karena melihat kondisi Medan untuk di wilayah Cilacap, nah, khususnya itu kan dekat pantai. Dekat pantai. Oh iya iya, iya betul. Antisipasi gitu lah. Terus ya. Ini apa? Total untuk rombak truk ini sampai berapa, Pak? Kisaran, Pak. Kami merombak modifikasi ini sampai sekitar 170. 170. Iya, luar biasa. Kami nanti sudah beres. Mantap, mantap. Ini beliau juga sendiri yang merancang kami mengikuti lah. Oh, gitu. Iya. Iya, pokoknya kalau yang pengen truknya ganteng ini iya, langsung aja bisa ke langsung Mas Bauer nih. Bauer, iya. Di, pokoknya tanjakan dari Banyumas, iya. Buntu. Dari apa itu Karsidenan ngidul nanjak ambil iya, kiri. Oke. Okay. Ambil kiri betul. Pokoknya dijamin puas. Oh, mau yang iya, hidrolik apa yang non hidrolik. Mantap. Iya, untuk iya, audio juga audio sama di modif juga. Rencana di modif tapi untuk belum, sementara belum. Oke. Okay. Menyusul lah untuk audionya. Ada rencana ikut kontes besok enggak, Pak, di Pekalongan? Insyaallah mudah-mudahan kami mengikuti komando dari Bapak. Karena kan kemarin kan dibatalkan iya, dan ini rencana kan tanggal 3-4 besok jadi di Pekalongan. Mudah-mudahan bisa ikut gimana nggih? Insyaallah. Oke.
ini jadi hidrolisnya itu sudah naik. Sudah belum? Belum. Dari Cilacap keluar dari karoseri Bawor Maju Jaya.